Assalamualaikum, ini pergi jalan-jalan ke pasar malam di Panjau. Pasar malam Nanya, yes ya. Udah mau sampai ini. Nah, ini udah sampai di pasar malamnya. Di luarnya ya. Lagi cari parkiran. Nah, ini sudah sampai di pasar malamnya. Pokoknya orangnya berjubel, berlautan orang. Apalagi ini malam minggu ya. Terus suasananya juga mendukung, enggak hujan ya. Jadi orang tuh pada jalan-jalan ke pasar malam. Itu ada orang pakai engrang ya. Ini tuh memperkenalkan ini di sini gitu, masakan apa gitu. Nah, ini guys, hasilnya jalan-jalan malam minggu ketemu Bluetooth LAN-nya. Bisa karaoke, mix dan salonnya bisa di Bluetooth dari bisa di Bluetooth ke HP ya, jadinya bisa nyanyi dari HP situ. Dan ini banyak ada mix juga dan lampu-lampu untuk ngevlog juga ya. Dan ini saya suka yang hitam karena yang hitam lebih bagus daripada yang kuning. Yang kuning itu juga sudah bagus, tapi masih bagusan yang hitam ya. Dan harganya juga lebih mahalan yang hitam karena yang hitam suaranya lebih mantul. Ini bisa buat teriak-teriak di rumah. Pokoknya mantep banget. Udah oke lah ya. Untuk membuang boring ya, jadi bisa teriak-teriak di rumah. Dan ini sangat enteng juga ya. Bisa dibawa kemana-mana. Dan ini listriknya 110 watt untuk Taiwan, dan untuk Indo 220. Ini bisa dibawa ke Indo ya. Dan bisa dibawa kemana-mana, enteng ini ya. Pokoknya cocok banget, yang pengen beli recommended banget yang dibawa ke Indo ya. Ini lopannya kan lagi lagi CSO ya, lagi ngasih tahu bagaimana cara memakainya. Dan katanya kalau dipakai sudah dicas bisa nyanyi 3 jam ya. Ini pakai casan ya. Jadi cocok kalau habis dicas bisa dibawa hangout. Dan ini ada garansinya 6 bulan. Misalkan dalam 6 bulan kok jatuh atau pokoknya rusak, itu cari dia. Dikasih waktu 6 bulan ya. Saya di rumah sudah ada karaokean yang besar, tapi kan menetap di rumah aja, nggak bisa kemana-mana dibawa. Suami kalau melihat saya menyanyi, dia tuh sangat senang ya, karena setelah nyanyi katanya saya bisa bahagia. Karena bisa menghilangin stres ya. Jadi saya tuh suka nyanyi di rumah. Nah, ini masuk ke toko aksesoris HP. Pokoknya di sini serba ada ya. Saya cari tabletop untuk HP, mobile holder, dan cas untuk yang cas
kan ada cas sekarang kan ada cas yang cepat, ada yang lambat tuh. Jadi yang cepat itu misalnya setengah jam bisa dicas, itu cepat banget, bisa setengah jam ya. Pokoknya cari yang cepat itu ya. Tapi lebih mahal, emang ada yang 700-an juga. Dan saya cari tripod. Saya juga belinya tripodnya tuh di sini ya. Dan ada jual apa Bluetooth, Bluetooth untuk salon kecil, dan ini di bebek itu mah di bawah ini tuh ada Bluetooth salon kecilnya gitu ya. Saya juga udah pernah beli, saya bawa ke Indo. Pokoknya di sini tuh komplit ya. Apa aja yang aksesoris dibutuhkan ada ya. Pasar ini sampai malam, sampai jam 12-an ya baru selesai. Pokoknya mulai jam 5 sore sampai jam 12 tuh rame ya. Jam 5 sudah pada mulai, dan rame-ramenya itu jam dari jam 7, jam 8, 9 tuh full. Ikutin Wangfu, enjoy di pasar malamnya ya guys.